hari lahir Rapi Lokal 07 Ciparai Pasir, wilayah 22 Kabupaten Bandung, tanggal 18 Desember 2022, siap dimulai. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sebesar mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kode etik kami, anggota kami harus berjiwa dan bersikap patuh. Anggota kami harus patuh dan berpikir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tatanan negara. Kami lokal di Balikpapan bisa melaksanakan kegiatan upacara peringatan yang kelima diiringi dengan kegiatan sebelumnya ada pengobatan gratis bakti sosial untuk pemanggil umum yang selalu dilaksanakan secara 3 hari 4 hari berturut-turut. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus daerah radio antar penduduk Indonesia Jawa Barat atau yang mewakili. Dapat terima kasih sampaikan kepada jajaran pengurus Rapi Wilayah 2 Kabupaten Bandung atau yang mewakili, hari ini Pak Ketua, Pak Sekretaris, kita jajaran terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Bersama dengan seluruh komponen masyarakat, bagaimana eksistensi RAPI ini bukan hanya kita berbicara di frekuensi, tetapi ada kiprah yang real, yang nyata di masyarakat bahwa RAPI ini benar-benar ada di masyarakat dan selalu menjadi mitra ke masyarakat, termasuk dengan mitra ke pemerintahan. Tahu milenial bagaimana menggunakan radio ini dengan rasa syukur di atas limpahan limpah berkah serta karunia yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada kami. Thank you.
kegiatan Rapi Lokal 7 ini kegiatannya apa aja nih Pak? Dalam hari Allah yang Maha mengadakan beberapa kegiatan antaranya dari tanggal 14 itu diselenggarakan check-in, yang mana check-in itu adalah kegiatan untuk para anggota Rapi itu adalah kegiatan sebelumnya untuk menjelaskan adapun di situ adalah yang bilang ketua terus ada yang harapan untuk ke depan, insya Allah kami sempat menggandeng stakeholder yang ada di pemerintah, sama kita sekarang untuk kereta lunas, ya, dan juga